Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Academy. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu soal tes Excel untuk admin payroll. Nah, bagi kalian yang tertarik bekerja sebagai admin, khususnya admin payroll, kalian bisa baca terlebih dahulu artikel yang disediakan di kolom deskripsi. Nah, kita coba buka dulu artikelnya. Nah, di artikel ini kalian bisa baca apa itu admin payroll, apa saja tugas dari admin payroll, apa saja skill dan kemampuan yang harus dimiliki oleh admin payroll. Nah, kalian bisa baca terlebih dahulu artikelnya. Nah, di kolom deskripsi juga saya memberikan link locker bagi kalian yang ingin bekerja sebagai admin payroll. Nah, di sini terdapat berbagai macam locker sebagai admin payroll di berbagai daerah di Indonesia. Kalian tinggal cari saja yang sesuai dengan kriteria yang kalian miliki gitu. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Nah, untuk soal yang digunakan pada video ini bisa kalian download secara gratis nih. Caranya kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload secara otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Nah, soal ini terdiri dari dua sheet ya. Ada sheet data step dan sheet soal nih. Nah, ini sheetnya ada dua sheet atau dua lembar kerja. Nah, yang pertama sheet data step ini berisikan data. Nah, di sini yang pertama table nih. Ada table karyawan, yaitu berisikan data karyawan, berisikan job sosek nomor, divisi dan jabatannya. Nah, saya ingatkannya file ini hanya fiksi ya, bukan berarti ini salah satu nama di salah satu di perusahaan gitu ya. Ini hanyalah data yang dikarang gitu ya, bukan data yang sebenarnya. Lalu di sini ada table gaji pokok nih, berisikan jabatan dan gaji pokoknya gitu ya. Nah, kita cek di sheet soal. Nah, sini soal ya. Ini ada beberapa table yang datanya masih kosong nih. Jadi kita diperintahkan mengisi data tersebut. Nah, di sini ada perintah yang harus kita kerjakan gitu ya. Nah, agar mudah pengerjaannya, kita freeze kolom dulu sel yang di atas. Jadi kita scroll ke bawah. Nah, sel yang di atas ini masih terlihat. Kita klik di sini. Kita pilih data. Nah, atau pilih view ya. Di sini view. Pilih free spans. Pilih free spans ini. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, maka data yang di atas masih terlihat, data yang di bawah juga terlihat. Jadi memudahkan kita untuk mengisi data tersebut. Oke, langsung saja kita isi yang pertama 1 3A. Nah, 3A-nya ini kolom 3A. 3A adalah 3 huruf awal nama karyawan. Nah, untuk mengambil 3 pertama dari kiri dari nama karyawan, kita bisa gunakan rumus left gitu ya. Kita coba. Sama dengan left LEFT tekan tab. Nah, kita klik nama karyawannya, titik koma, lalu kita masukkan berapa nilai yang kita butuhkan atau karakter yang kita butuhkan adalah 3 huruf. Maka kita ketik 3, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Tarik datanya ke bawah sampai sini. Nah, maka dari yang di bawahnya otomatis terisi. Nah, maka ya, soal nomor 1 ini sudah kita selesaikan. Selanjutnya nomor 2 yaitu NIP. Nah, NIP ini diambil dari gabungan 3A dan 3B. Nah, 3A ini sudah terisi, namun 3B ini belum terisi nih. Tapi kita masih coba saja isi terlebih dahulu NIP-nya. Nah, untuk menggabungkan suatu data atau satu sel ya isi tepatnya, kita bisa gunakan rumus concatenate. Kita coba sama dengan concatenate. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, teks pertama atau sel pertama adalah sel 3A ini. Kita klik titik koma, lalu kita klik 3B ya di sini. Tutup kurung, enter. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, di sini masih sama nih sama yang 3A ya NIP-nya. Belum terisi. Nah, jika nanti 3B ini terisi, nah otomatis NIP ini akan juga terisi. Oke. Langsung yang ketiga, jam sosek nomor.
diambil dengan menggunakan rumus lookup ditarik dari seed data step. Kita pilih data step. Nah, di sini ya jam shift number dari data karyawan. Nah, agar mudah pengerjaannya, kita masukkan dulu table tersebut ke dalam Define Manager. Nah, caranya pilih formula, pilih yang define name ini. Nah, ini ada akan muncul seperti ini. Kita masukkan table yang pertama, ini adalah table data karyawan. Misalnya kita klik di sini, push data underscore karyawan. Nah, seperti ini ya. Datanya kita hapus atau kita klik di sini dari data kita blok data karyawan dari atas ke bawah seperti ini ya datanya saja klik OK. Nah, ini data karyawan sudah dibuat. Lalu yang kedua data gaji pokok define name data underscore gaji pokok data gaji saja ya, underscore gaji klik di sini blok datanya OK. Name manager. Nah, nanti akan muncul nih yang pertama data gaji yaitu data gaji table ini. Yang kedua data gaji ini, data karyawan, lalu ini data karyawannya gitu ya. Sudah dibuat. Pilih soal. Kita coba mengisinya. Karena di sini diperintahkan menggunakan rumus VLOOKUP, nah maka kita ikuti saja peraturannya gitu ya. Walaupun kita bisa gunakan rumus XLOOKUP atau IndexMat, jadi kita sesuaikan saja dengan perintahnya. Sama dengan VLOOKUP, tab, nah lookup value, nah kita akan mencari jam suspect number berdasarkan nama pegawai ya. Kita klik nama pegawainya, titik koma. Nah lalu table array ini, table yang berisikan data jam suspect dan data karyawan, yaitu data karyawan. Kita sudah membuatnya tadi data karyawan, kita klik ketik data karyawan, nah di sini data karyawan titik koma. Nah lalu kita mesti kolom number. Nah data jam suspect number ini terletak pada kolom nomor kita klik data step 1, 2, 3, 4, 5 terletak pada kolom nomor 3 ya. Nah, kita hapus dulu data stepnya, ketik 3 titik koma, pilih false, tab tutup kurung, enter. Nah, seperti ini ya harusnya tekan enter. Nah, hasilnya pun error ya. Kenapa error? Karena data karyawan ini, data nama pegawainya ini tidak sebelah kiri ya, tidak paling kiri. Jadi seharusnya data nama karyawan ini harus di sebelah kiri gitu ya. Jadi table array data karyawan ini kita coba saja hapus. Kita blok, pilih data start, pilih blok data karyawan. Seperti ini. Ctrl shift bawah. Tekan F4. Titik koma. Kita hapus juga. Kolom number-nya kolom nomor 2. Enter. Nah, maka siapa pun muncul ya. Tarik ke bawah. Nah, maka siapa pun muncul ya. Jadi, situ teman-teman, cara mengerjakannya, kita coba saja secara manual ya. Kita cek ya. Abdul Jamal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abdul Jama 1, 2, 3, 6, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, maka hasilnya benar ya jam soket ini. Selanjutnya 3B. 3B ini 3 angka terakhir dari jam suspect number. Nah, di sini 3 awal kita gunakan rumus left, lalu 3 akhir kita bisa gunakan rumus right. Sama dengan right, tap, klik jam suspect number, titik koma, 3, tutup kurung, enter. Nah, maka siapa muncul ya. Nah, maka data NPM ini sudah terisi secara otomatis. Tarik ke bawah. Nah, jadi seperti itu untuk nomor 4, selanjutnya nomor 5.
Nomor 5 ini sama seperti tadi, sama dengan VLOOKUP ini data step. Kita copy saja tuh ya, copy agar lebih mudah dan lebih cepat. Copy. Paste. Nah, lalu yuk kita ubah kolom index number-nya. Jika tadi jam sesek terletak pada kolom nomor 2. Nah, divisi ini terletak pada kolom nomor 1, 2, 3, 4, terletak nomor nomor 3 ya, berdasarkan data karyawan. Ini 1, 2, 3. Oke, kita klik di sini 3, hapus kolom nomor 2-nya. Klik 3, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Tarik ke bawah. Jabatan dengan muka rumus lookup. Nah, untuk lebih cepatnya sama seperti tadi, tinggal copy paste saja, lalu kita ubah kolom index number-nya. Copy paste. Kolom 3 berarti ini kolom nomor 4. Enter. Maka siapapun muncul. Jadi secara cepat dan tepat gitu ya. Kita tidak usah lagi mengisinya satu persatu, kita nge-copy paste saja lalu kita ubah data yang kita inginkan gitu. Nah, data gaji pokok ini letak pada data gaji pokok ini. Menggunakan rumus VLOOKUP. Kita coba sama dengan VLOOKUP. Nah, data gaji pokok ini dilihat atau diambil berdasarkan data jabatan ya. Maka kita klik sel data jabatan ini, titik koma. Lalu tabel arahnya terletak pada data gaji pokok, klik data step. Kita blok data jabatan dan gaji pokoknya saja seperti ini. Tekan F4 per keyboard. Ambilkan cincin dulu seperti ini. Lalu titik koma. Lalu kolom number terletak pada kolom nomor 2 nih, sama 1 nomor 2. Jadi kolom number ini berdasarkan tabel arah tadi yang kita blok gitu ya. Ketik 2 titik koma, pilih file, tutup kurung. Nah, maka rumusnya seperti ini, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Kita ubah formatnya menjadi accounting, klik, kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Selanjutnya JKM, jaminan kematian. Diambil 3% dari total gaji pokok. Nah, maka kita klik saja sama dengan 3% dikali gaji pokok, enter. Maka hasil muncul, kita tarik ke bawah seperti ini. Selanjutnya JHT 5% dari gaji pokok sama dengan 5% gaji pokok dikali gaji pokok, enter. Tarik ke bawah. Selanjutnya kita mengisi gaji bersih, yaitu gaji pokok dikurangi JKM dan dikurangi JHT sama dengan gaji pokok dikurangi JKM dikurangi JHT, enter. Tarik ke bawah. Selanjutnya yang terakhir, total masing-masing kolom dengan rumus sum. Nah, cari cepatnya. Kita blok, lalu kita tekan Alt sama dengan. Nah, maka selanjutnya sudah terisi ya, secara cepat. Maka datanya sudah terisi ya, secara tepat dan tepat. Jadi seperti itu teman-teman, cara mengerjakan salah satu SQL test XML admin payroll ya. Jadi semua perintah pada keterangan ini sudah kita isi ya. Jadi kita hanya mengisi sesuai perintahnya saja, dan mungkin saja tidak sesuai dengan perusahaan kalian atau berbeda gitu ya. Karena ini hanya berupa fiksi atau studi kasus dari salah satu perusahaan. Nah, jadi jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Jika ada kritik dan sarannya silakan juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.